Tak sanggup lagi aku. Jadi itulah ya. Tak sanggup ya nak melihat ya. Banyak ya. Ya inilah yang dikatakan ya. Habuan mata. Yes, saya nak dapatkan fakta tersebut. Saya terpaksa ya ambillah ya klip ataupun ya sedikit ya daripada lagu ya yang dinyanyikan oleh ya siapa ya, tanyalah sendiri ya. Tak sanggup lagi aku menahan. Jadi teruskanlah sendiri ya. Kita bukan berhibur untuk ya muzik-muzik, tapi kita berhibur untuk ya peribadi kita lah. Jadi untuk ya tatapan malam ini, saya terkejutlah dapat ya koleksi macam-macam ni daripada seorang rakan yang betul-betul orang kata ya nak habis-habis ya, nak buang orang kata ya daripada ya, koleksi beliau ya. Bukan buang lah, maksudnya gerilah ya, tak nak lagi fikir-fikir pasal duit ni ya. Tapi adakah itu yang sebenar-benarnya? Sebenarnya ya tuan ini nak lelong habis-habisan. Jadi ya, cuba-cubalah ya. Memang geram ya tengok setiap kepingan tersebut ya. Sangat-sangat orang kata ya, lama dan antik ya. Jadi paparan mata kita pun ya, kalau anda betul-betul menghayati koleksi ya duit square 1 sen ini, anda akan rasa wah, inilah kehebatan orang dulu. Kualiti tak dapat di ya, orang kata ya, nak petikai pun tak boleh lah ya. Mereka sangat mementingkan kualiti. Sebab itu kita di zaman ini kita banyak tipu orang lah. Tipu orang tu maksudnya setiap produk kita itu adalah ya, kita nak untung lebih, jadi kita kurang sana sini. Itulah yang dikatakan ya, zaman berbeza. Dulu-dulu ya, Mak Saleh dah ajar kita ya, setiap perkara ada kualiti yang tak boleh dipetikai. Itu yang disebut keunggulan adalah kualiti ya. Ya, tema bagi rokok dan hil. Bukan saya menggalakkan orang besar rokok, tapi kita ambil sikit lah daripada ya, tag itu ya. Jadi untuk ya lelongan malam ini, overall ya saya berpuas hati. Cuma satu dua keping yang kita boleh reject ataupun kita orang kata kasih percuma lah. Jadi lelong-lelong ya, ambil lah ya. Semua ni RM5,000. Wah, RM5,000 Malaysia ya. Tak mahal ya. Kalau convert US dollar, saya selalu sebut lah RM5,000 Malaysia. Tak mahal ya. Kalau convert US dollar, you bahagi 4 lah. Hai, dapat lebih kurang $1,000 lebih sikit saja. Jadi ingatlah ya, simpanan orang ya, koleksi orang, kecintaan orang ya, yang lama-lama tu anda tak boleh beli dengan wang ringgit sebenarnya. Jadi apa yang ekspresi diri saya malam ni nak menyatakan bahawa kita ni menghargai seni sikit lah ya. Antik ya, barang lama ya. Bukan apalah, kita janganlah petikaikan ya, karat tak karat ya. Dalam gambar ni nampak perfect. Bukan perfect 100% looks. Sebab kita mesti bila nak buat ya, akad penjualan, kita mesti sentuh.